Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah. Tadi habis dari Curug, sudah dihajar hujan. Jadi sebelum sholat Jumat tadi itu, sebelum sholat berjamaah, sudah deras hujannya. Ternyata di apa namanya di Puri Beta juga sama. Jadi Daeng sekarang lagi di Puri Beta Ciledug. Puri Beta Ciledug mau update salah satu lapak yang ada di sini. Lapaknya Pak Adi ya, lapak murah ya. Tapi tidak murahan ya, lapak termurah yang ada di sini. Jadi karena memang cuacanya lagi hujan, jadi kita pakai mantel ini. Daripada nanti saya bongkar pasang ini saya pakai aja. Jadi kebetulan kita mau update lagi satu lapak yang ada di sini, karena kebetulan memang udah beberapa hari ini kita nggak update ya. Kita coba lihat beberapa koleksinya. Nah ini udah naik airnya nih, katanya tinggal nunggu berapa menit lagi banjir nih. Tinggal nunggu berapa menit lagi banjir. Makanya itu di sebelah sudah ada genangan tuh, sudah ada genangan air. Nah tapi mau banjir mau tidak tetap semangat kalau beliau ini. Ngapain itu? Diapain? Mau remaji, mau diimpor. Oh ini udah remuk. Oh ini coba lihat mejanya nih. Penghasilannya puluhan juta satu hari, tapi mejanya begini tuh. Aduh mamae. Tuh perkakasnya di situ semua tuh. Itu apa aja di bawah ini? Oh ini jam kayaknya nih, yang kotak ini jam. Banyak nih alat-alatnya nih tuh. Ini karena hujan jadi kita nggak gelar semua ya. Oke, kita update dulu ya beberapa koleksi yang ada di lapak beliau nih. Tuh ada beberapa pilihan ya, mau pandan-pandan tuh. Pandan merah cakep banget. Pandan merah nih enak banget tuh warnanya tuh. Udah. 150.000 merek jamblang. Jamblang. Golden cakep banget. Tuh. Nih. Nanas juga cakep banget. Nanas ini ya. Ini sutra nih. Enak banget ini. Udah gitu murah-murah ya. Murah. 350.000. Pilihannya banyak lah di sini mah. Sisik betok. Ya, sisik betok tuh. Ini apa? Anggur ini, Maya? Ya, anggur. Anggur ini apa? Pacitan. Nanas ya. Wah, banyak lah ya. Di sini juga ada jam tangan. Antik-antik jam tangannya nih tuh. Ya, itu jam tangan. Batu di sini dari harga ini 25 ya? Ya. Nih 25.000. Terjangkau lapak di sini tuh harga dari 25.000, teman-teman. Kotak-kotak kecil 50.000. Kecil 50.000-an. Nah, 50.000. Macam-macam jenisnya ya, beda-beda ya. Ini ada bacan. Itu bacan. Cakep-cakep, guys. Ini juga nih anggur nih ya. Iya, anggur. Macam-macam jenisnya ini ada yang tiger ini ada nih ini gede cakep lagi. Oh ini apa? Ini anu edong ada apa namanya? Oh edong. Batu okay. Edong. Penjawana edong nih tiga banyak ini. Tiger lumayan gede nih Maya. Berapaan ini? Oh tiger yang gede 150. Ah segede ini 150. Ya yang murah. Kecil. Murah ya? Oh yang kecil. Ini yang berapaan ini? Murah-murah juga ini kayaknya. Nih. Nih. Ya. 100 tuh, murah banget tuh. 100.000. Ini ketan aja udah ketahuan ya kan? Ya. Bisa 50, belum batu, belum menggosoknya. Ini ada anggur ini tegar yang kecil ya. Ya ini apa ini? Yaman. Apa-apa? Mana? Ya Yaman. Oh Yaman. Virus Persia ya. Ya virus Persia. Berapaan ini? Virus dari yang tiga ini 3,5. Ini 150. Ini 200. Ini 3,5. 3,5 Persia ya. Ya Persia. Pasir emas juga tuh. Itu pasir rintan itu. Pasir rintan. Di sini ada junjun derajat. Ya. Yaman. Apa ini?
beda ya? Sapir, ya. Sapir. Iya. Oh iya. Ini Darin ya, Papa? Kayak Garut ya. Garut ya. Kalau di Papi kayak Sungai Dare ya. Sungai Dare mirip. Kalau dibuka HP ya. Jalan. Main ya. Oh, main. Bisa jadi Garut juga tuh. Garut. Ini sapir. Iya, sapir. Ini yellow. Yellow sapir tuh. 2000. Selon. Selon tapi jumbo ya. Jumbo. 15 serat. 15 serat 2 juta doang. Ini Bapak Ranca 250.000. Perak di depan itu perak. Bapak Ranca 250.000 ring perak juga. Ini apa sih ini? Itu Feroval. Oh, Feroval 200. Ini bacan. Ini bacan ya. Ini bacan. Ini bacan. Berapaan ini berapa nih? 300. 300 ini? 200. 200. Ini enggak dijual ini Pak Haji. Oke, ini. Nah, ini 100. 100. Ini 150. 150. 150. 150. Ini nah. 1,2. Ini 1,2 nih. Dikeluarin juga nih biangannya. Ring perak ya. Perak. 1,2. Ini 800. 800 perak juga nih. Tangkap ini. Iya ya. Digoprek sama orang. Ini untuk 800 orang. Barang bagus. Ini 600. Ini yang 600 ya. Perak juga ya. Ini masih 500 nih. 500 juta nih. Nih 500 juta nih tuh. Untuk keren-keren natu tuh angkat Kristiana Anggur. Langka itu susahnya. Barang langka. Angka 7 itu susah. Udah gitu rapi angka banget 7, lagi. Angka keberuntungan. Kalau Ronaldo tahu ini bisa dibeli sama dia ini. Iya, dia banyak. 700 juta mah uang kecil. Mobilnya itu mewah-mewah. Mobilnya itu 30 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Jelas ya motifnya itu aja ya. 500 juta, ayo. Siapa cepat dia dapat tuh. Angka 7 natural. Ya. Nah, ini masih ada yang belum ke shot nih. Yang ini nih. Ini berapaan dia ruby? Itu 100 aja. Nah, 100 ribuan. 100. 100. Ada yang gede, ada yang kecil apa ini? Hah? Sapir. Ya. Sapir. Ruby. Ringnya? Alpaka ya. Alpaka semua. Baca. Oh, perak gitu ya. Ini banyak banget. Ini juga ada nih yang cutting-cutting nih. Seratus ribu nih Red Baron. Ini Garut nih. Ini 50. Ini 50. Oke, ini jamrut nih. 100 aja. Retak 1000 nih. Ini yang 100 aja tuh. 100. Sama 100. Ini doko kembang. Iya. Ini apa Yaman? Yaman. Itu anu tuh. Apa? Batu Mesir. Oh, Mesir. Oh, pasir emas Mesir. Pasir emas. Jarang ada tuh pasir emas. Jarang. Aku cuma ada dua, ini satu lagi. Kedua bikin tiga, yang satunya di orang Lampung. Oh, pasir Mesir ya. Berapa dia harganya? 100 doang itu? Pasir Mesir 250. Nah, ini 50-an ini. Ya. Antik ini ya. Nyanggur semua. Nyanggur. Wah, banyak pokoknya mah tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, mendung lagi. Ini sekali lagi hujan, naik nih airnya katanya nih. Aduh. Yang seru di sini, Bray, ini katanya kata beliau, ini sekali lagi hujan ini banjir. Ini udah mendung. Oke, Pak, selalu semangat ya. Ya. Jaga selalu kesehatan karena cuaca lagi begini, jadi kita harus prepare ya. Ya. Oke, siap. Sukses selalu buat usahanya ya. Siap. Oh, jadi kita harus maklumin aja ya.
Buktinya tetap total ya, tetap buka ya walaupun ya, hujan ya. Hebat. Oke, sahabat Dayang, itu tadi Sri Bisa di salah satu lapak yang ada di Ciledug atau Puribeta, di lapak sahabat Dayang. Tadi bagi teman-teman yang pengen nampak kulit, silakan merapat ke sini, karena di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Setelah ini ke lapak berikutnya, mudah-mudahan tidak banjir, karena kalau banjir ini si hitam tak bisa dia, tapi kalau cuman deras hujan aman nih. Dia kalau hujan deras aman, tapi kalau banjir itu dia mati-mati di jalan. Kemarin saya pas ke daerah Karawang 5 kali kasihan mati dia di jalan. Aduh. Oke, sampai ketemu lagi di videonya. Salam foto satu video dan salam konfigurasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini close di sini aja deh. Gundala, ini Gundala namanya ya. Ada channel YouTube-nya, jangan lupa di-subscribe. Motovlog Gundala.